Hai, balik lagi bersama saya Afro Setiawan di channel Publik mengenal artis Desi Ratnasari sebagai sosok yang berasal dari Sunda Namun, karena perannya dalam film Buya Hamka Ia ditantang untuk dapat bertutur dalam bahasa Minang dengan fasih. Desi yang memerankan tokoh Safia, Ibunda Buya Hamka mengaku menemukan kesulitan dengan dialek Minang yang harus ia lakukan saat syuting. Beruntung, ia mendapat pelatihan bahasa Minang dari dua pelatih aktingnya. Sebagaimana yang diketahui, Buya Hamka memang berasal dari ranah Minang. Buya Hamka lahir di wilayah Sungai Batang Tanjung Raya, Agam pada 17 Februari 1908. Sementara itu, Vino Bastian yang berperan sebagai Buya Hamka muda dan tua harus menggunakan prostetik untuk mendapatkan kemiripan dengan sosok Buya Hamka. Tak hanya itu, Fino yang diketahui beragama Kristen harus belajar untuk membaca Al-Quran. Diketahui, film Buya Hamka mengambil lokasi syuting di Indonesia dan Mesir. Sutradara film Buya Hamka, yaitu Fajar Busomi, mengaku senang telah menyelesaikan film ini. Proses pembuatannya kurang lebih dari 65 hari syuting. Film yang paling lama yang pernah... Dia buat selama karnya sebagai sutradara mulai 2015 bersama Star Vision dan ketika bergabung dengan Falcon di 2018. Film Buya Hamka ini dibintangi artis-artis ternama lintas generasi, di antaranya adalah Finoge Bastian, Laudia Cynthia Bella, Mawar De Jong, Desirat Nasari, Doni Damara, Reza Rahardian, Ayu Laksmi, Matias Mucus, Wafda, Raybong. Anjas Mara, Baby Sabina, dan masih banyak artis-artis lainnya. Semoga kita bisa menonton film Buya Hamka di bioskop-bioskop kesayangan kita. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.